Nah oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah oke, okay, bos, selamat datang kembali bos di channel saya ini. Channelnya Mas Eko Ternak Kambing channel yo biasa bos, channelnya peternak ciri-cirian seperti ini bos, gitu. Nah ini kahanannya. Nah oke, okay. Untuk kesempatan video kali ini saya akan memberikan penjelasan soal kambing atau anak kambing yang mencret seperti ini. Jadi untuk teman-teman yang sedang makan silahkan berhenti dulu misalnya menyimak video saya ini, karena saya akan memberikan gelimbritan-gelimbritan seperti ini bos. Alias telek-telek wedus yang tidak beraturan gitu. Nah, alias anak kambing yang mencret seperti ini. Nah, ini banyak sekali yang menanyakan atau mengkhawatirkan soal seperti ini bos. Nah sebenarnya ini tidak masalah kalau saya loh bos. Nah, dari dulu seperti ini tidak saya permasalahkan itu, jadi santai wae. Nah, oke bos, tapi memang karena mungkin belum terbiasa itu menghadapi gelibritan seperti ini, jadi teman-teman mungkin agak khawatir gitu. Nah apa penyebab ini kambing mencret seperti ini? Nah ini baru usia 2 hari ya bos, ini 2 hari. Nah ini kenapa? Ini soalnya seperti ini bos, susunya soalnya apa? Ini memang anaknya satu, jadi susu itu melimpah. Nah, jadi sampai seperti ini bos, tidak terminum. Luar biasa bos ini. Oh, susunya loro seperti ini bro, semuanya gitu. Sementara yang minum cuma satu ini. Nah, ini menyebabkan anak ini mencret, soalnya apa? Kelebihan susu. Nah, jadi susunya yang diminum anak ini, anak kambing ini terlalu berlebih, bos. Maksudnya berlebih itu yuk, banyak itu, terlalu banyak yang diminumnya. Jadi ya sebenarnya enggak masalah soal susu ini. Soal susu ini sehat gitu, ora popo. Nah, ini cukup misalnya takut di rubung laler. Nah, silahkan disemprot saja pakai minyak goreng baru, bos. Andalan ini aku minyak goreng baru, ora usah perno-perno. Larang-larang opo, yo waktu nanti larang yo wis ben kembangane kokan sing dituku tuku warna-warna. Nah iki mending tuku minyak goreng baru wae gitu, semprot saja di bagian situ. Nah gitu. Nah ini soalnya seperti itu bos, coba kalau anaknya ini dua pasti tidak akan mencret seperti ini. Misalnya ada yang mencret itu pun karena memang susunya yang satu, misalnya anak dua itu yang satu yang mencret itu biasanya minumnya itu memang luar biasa ampuh. Nah, jadi tidak apa-apa sebenarnya, itu ora masalah, malah sehat tok bos. Gelem mencret ini mah apik, ora apa-apa itu. Mbangane ora iso metu itu. Nah, kuwi wae bos. Jadi jangan terlalu risau atau khawatir soal anak kambing yang mencret ngantek ini. Nah untuk menangani agar si anak kambing ini mencretnya ya tidak terlalu itu, pakan induknya kasih saja ini bos, daun nangka, daun pisang, nah itu bisa daun jambu, nah itu tapi induknya saja itu. Ini saya semprot pakai minyak goreng baru. Nah seperti ini bos, disemprot baik. Kayak ini sering-sering disemprot untuk
Klim beritane si wedhus sing akeh bareng lair ke wingi. Apa-apa itu, ya soalnya susune ya seperti itu toh. Nah, ya. Oke bos, jadi teman-teman nggak usah khawatir. Nah bila Anda melihat di sini harusnya ini sudah dirubung lair, tapi tidak, soalnya seperti ini loh, saya semprot pakai seperti ini, jadi aman loh. Kelimbiritan kemana-mana, tapi saya semprot pakai minyak goreng baru, jadi aman dari lalat-lalat. Di sini nggak ada lalat bos. Lalre arang-arang ini. Soalnya yo ora bakal nemplok bos. Lalre ini harus templokan minyak, mesti ora iso mabur. Mungkin baik. Jadi ini wedi lalre nyedak. Oke bos, kita bandingkan dengan anak kambing yang beranak dua. Susune ya tidak kalah ini, tidak kalah besar sama yang ini. Nah oke bos, ini adalah anak yang satunya itu. Nah di sini aman-aman saja itu bos, jadi tidak kena mencret-mencret segala itu. Nah seperti dhewe susune mbok ne wingi kae ya ngono kae to. Nah tapi kalau nah itu pun nyusu ngantek kaya ngene iki ya nyusu biasa ya, karena susunya untuk dua anak pating serendil seperti ini. Nah, jadi ini aman saja bos, tidak mencret. Padahal yo babone ini saya kasih makan yo sama itu. Ini anaknya orang mencret. Ini soalnya dua bos anaknya, jadi seimbang produksi susu sama penyedutan susu. Nah itu seimbang menunggui wai gitu. Jadi yo anaknya aman-aman wai, tidak mencret. Nah, soalnya ya ini produksi terus habis, produksi habis gitu bos. Kalau yang satu tadi, yang itu gitu, nah yang di sana itu kan sudah produksi tapi tidak disedot, jadi menumpuk gitu. Gak disedot-sedot ya aku mau. Saking ukae kayak marake anak kambing itu mencret. Jadi wis ora masalah, ora usah khawatir lagi toh, bos. Nah, oke. Okay. Resik-resik toh bos, ya resik-resik masalahnya ora mencret. Oke, mungkin dari Mas Eko Ternak Kambing Channel soal anak kambing yang mencret itu kepiye, penyebabnya apa, terus penanganannya piye. Nah, itu ya seperti itu bos. Nah, untuk yang glembret-glembret tadi cukup disemprot pakai minyak goreng baru. Kalau mau dibersihkan silahkan bersihkan. Kalau dimandikan minimal usia 3 bulan nanti bos ya, biar tidak resiko ini kembung. Nah, oke, okay. Terima kasih begitu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngaret bos, salam ternak. Semoga kita semua sukses dan sehat selalu ya bos. Amin, matur nuwun.